Usai ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya hingga ke wilayah Sumatera Utara, seorang debt collector bernama Eric Johnson Saputra Simanjuntak tiba di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan Kamis 2 Maret 2023. Berdasarkan pantauan wartakotalife.com di lokasi, Eric tiba di Mapolda Metro Jaya sekira pukul 13.26 Waktu Indonesia Bagian Barat. Ia turun dari mobil milik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama rombongan penyidik yang melakukan pengejaran terhadapnya. Eric kemudian digiring ke dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tampak kedua tangannya terborgol. Ia terlihat mengenakan pakaian serba hitam dengan kepala ditutupi penutup jaket. Kepalanya awalnya tampak tertunduk, lalu tegak saat dibawa ke gedung Ditreskrimum. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Eric. Diberitakan sebelumnya, debt collector yang jadi pelaku utama saat membentak anggota Babin Kaltipmas Aibtu Evin ketika menarik paksa mobil selegram Clara Sinta di kawasan Jakarta Selatan akhirnya ditangkap. Dia adalah Eric Johnson Saputra Simanjuntak yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang alias buron. Dalam video yang viral, Eric tampak mengenakan kaos bergaris-garis. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan bahwa Eric Johnson ditangkap pada Rabu 1 Maret 2023 dini hari. Sobat WK, barusan kita melihat salah satu tersangka debt collector yang sempat menjadi buron dalam kasus ini. Pada akhirnya hari ini dibawa. Ke Polda Metro Jaya. Tersangka tersebut bernama Eric Johnson Saputra Simanjuntak, yang mana Eric berhasil ditangkap di wilayah Sumatera Utara. Ya, demikian laporan langsung dari depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya di wilayah Jakarta Selatan. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih.